Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kawan-kawan channel Oke Bro. Pada video kemarin kan kita habis rakit kit Tamiya ya, match frame. Dan pada video kali ini kita akan coba ajak teman-teman semua untuk menyaksikan ini. Mas Prem rencananya mau kita tes di lomba, di sini lagi ada lomba Tamiya Bro STB Bro. Jadi kita mau tes nih, jadi kit yang baru beli dengan harga yang murah 165 bisa res atau enggak. Langsung kita tes yuk, cek ke dalamnya. Ikutin terus video kandungan channel dan jangan lupa like and subscribe ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe. Kita masuk ke dalam yuk. Oke bro, ini kita coba mat frame-nya di lintasan ya, kita cek yuk. Cara deh. Kita tes di jalur A bro. Oke, jalan. Si mimpin dia bro. Mas Fred masih mimpin di depan. Ah, lontang. Lontang bro, kemungkinan agak kekencangan karena tadi di depan ya. Ini kekencangan kayaknya nih. Kita coba lagi, tapi udah lumayan oke lah ya. Untuk harga 165.000 dan bisa dibawa res bro, STB bro. Oke bro, kita mau coba lagi karena tadi gagal. Kita coba lagi untuk yang kedua kalinya nih. Kita tes dulu. Kita ngantri dulu bro. Oke, kita coba tes. Oke, timer reset. Lumayan bro, kalau dipasangkan rem. Ya, lompatnya gak begitu. Jangan ngebut-ngebut om Bewo. Aduh. Eh, punya gua ya. Lumpang lagi bro. Ini bro, mobil-mobil yang kita turunkan di kelas STB ya. Satu lagi ada dominan sasis AR bro, FMA 1 dan MA 1. Ini kita mau coba lagi FMA, yuk coba yuk. Kontrak yuk. Jalan terus. Masih melenggok nih belok. Oke. Oke bro, ini kita udah masuk babak 2 ya dari tadi ya. Ini kita cuman dapat 16 kupon bro, lanjut babak 2 tapi udah mulai kusut kit, banyak yang pecah sasisnya, rollernya bro. Agak mulai kusut ini udah mulai babak kedua. Cuman 16 kupon, enggak tahu nih. Lolos babak 3 atau enggak? Kita belum dapat bro. Kita lihat. Oh, kita akan press 19 bro. Kita masuk
keren lagi. Tinggal sendirian kita mobil pasti nyampe nggak ya time limitnya ya nyampe terus oke masuk naya dapat kita baru oke sip. Ini kita main tadi Go Race 22 tapi kita pakai mobil yang lain coba tes kita di B ya yang pink bro. Oke, masih on track. Kita lanjut race 26 ini bro, kita pakai ini lagi karena di track B. Yuk kita coba tes. Oke bro, kita on di babak kedua di race 26 dan coba cek ya. Kita pakai yang ini lagi. Wah, ternyata tabrakan tadi bro, insiden jadi mencelat kelontang keluar ya. Oke lanjut. Lanjut race berikutnya nih bro, kita buat tes ya bro. Oke. Oke kita yang warna purple bro. Oke bro, kita cek apa bro. Wah, kontang. Oke, kita dapat bro. Oke om. Dapat kita. Ini dia bro, poin terakhir kita di babak kedua di race 38 di track C ya. Coba kita tes pakai mobil ini lagi bro. Mudah-mudahan dapat. Kita mau dapat dua, kalau ini mau dapat tiga bro. Yuk kita coba. Kita main lagi bro, ini kupon babak kedua terakhir kita track C race 38. Ya kencing nyangkut habis bro, sayang banget nyangkut bro. Oke ini bro kita lanjut di babak race babak ketiga bro, kita cuma dapat 2 kupon, nanti kita akan turunkan match frame ini ya. Ternyata keren juga nih mobil ini bro, serius 165.000 tapi dia bisa bersaing lah ya. Kita bawa kit standaran aja bro, ban gak kita ganti marun meskipun boleh. Standaran kit kita mau tes ini. Ini A, yang ini coba kita di C yang itu ya coba ya. Oke bro, ini sudah mulai babak ketiga race kedua. Oke, ini kita dapat 4-5. Yuk kita coba. Yuk bro, abis ini kita langsung main berapa mobil kita nih bro. Ini joki kita bro, Mr. Inu. Coba. Ya bro, ini dia mobil kita, match frame-nya kita mau tes lagi bro. Ini di babak ketiga ya. Oke enggak. Ini bro, ini lebih. Waduh, kelontang bro. Masih kelontang bro. Ini dia, belum-belum kita sudah kelontang. Aduh, sayang banget ya. Ini kupon terakhir kita bro. Coba yuk, lanjut. Kupon terakhir kita bro, tadi kita udah pakai mass frame gagal dia, jadi kita coba mobil satunya lagi. Yuk kita coba cek. Ini terakhir kita bro. Oke, tinggal sendirian kita bro, dapat ini bro.
Tinggal satu bro. Oke, dapat bro. Kita dapat di babak keempat satu biji bro. Udah lumayan lah, daripada nggak dapat sama sekali bro, kita dapat babak keempat satu mobil bro. Oke, mantap ya. Oke bro, ini dia kita masuk langsung semifinal. Ternyata babak keempat kita cuma dapat satu race, dan babak keempat totalnya ada 4 race bro. Jadi hanya ada 2 race langsung masuk semifinal bro. Doanya semoga kita berhasil bro. Ini babak keempat bro. Oke bro, ini udah babak terakhir nih. Kelontang terakhir bro, pertandingan juara 3, kelontang pertama final bro. Oke, kita cek anteng-antengan aja bro. Wah, udah jalur bro. Kita kelontang bro. Ini perebutan juara 3 nih bro. Kita tes dulu bro. Yo, 1-2 cek tadi kita kelontang duluan masalahnya bro. Yo. Ini perebutan juara 3 bro. Kita dapat posisi juara 3. Kalau kita kelontang juara 4 gak dapat kit. Ini hadiahnya. Kalau gak ada juaranya ya gak dapat kita bro. Yuk kita lihat. Yuk engine on, ini perebutan juara. C. No di Cenu. Lanjut. 2, 3. Yuk. Aduh, pelan sekali. Waduh, last. Ya, kita kalah bro. Oke, kalah kita bro. Demikian race kita pada kali ini bro. Kita masih belum beruntung. Kita terakhir di rebutan juara 3 ya. Tapi sayang ini kelontang duluan. Ini aman tapi tadi terakhir ke nggak masuk ya. Kalah ya sama SFM Super FM bro. Oke, nggak apa-apa. Nanti next lain kali kita coba lagi. Ini dia. Di sana pojok sana Om Cecep juara 2. Tadi juara 1 di sana dan kita gagal juara 3 bro. Sayang sekali bro. Oke. Ini perebutan juara 1 bro. Ini perebutan juara 1, tadi ini perebutan juara 3. Kita lihat. Ini juara 1 nih. Dapat. Ini penyerahan hadiahnya bro, juara 1, 2, dan 3 bro. Oke bro, sekian dulu video dari Gantungan Channel. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.